Bayangkari Polrestabes Bandung membagikan sedikitnya 200 paket takjil kepada masyarakat yang melintas di Jalan Asia Afrika Kota Bandung. Acara yang dihadiri para pimpinan Polrestabes Bandung ini merupakan bentuk kepedulian Ibu Bayangkari terhadap masyarakat yang tengah menjalankan ibadah puasa. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Julius Abraham Abbas SIK menuturkan bahwa Polrestabes Bandung bersama Bayangkari Cabang Kota Besar Bandung rutin membagikan takjil. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Dr. Budi Sartono SIK MSI Mhan memimpin langsung pembagian takjil didampingi oleh Wakapolrestabes Bandung, Kasat Lantas Polrestabes Bandung, Kasat Reskrim Kasih Humas serta Bayangkari Cabang Kota Besar Bandung kepada masyarakat Kota Bandung yang melintas di Jalan Asia Afrika nomor 65 Braga Kecamatan Sumur Bandung. Dengan penuh kehangatan dan keceriaan, takjil dibagikan sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Dalam semangat kepedulian dan bersyukur di bulan suci Ramadan, Ketua Bayangkari Cabang Kota Besar Bandung menggelar kegiatan pembagian takjil. Acara ini merupakan wujud kepedulian terhadap sesama umat muslim serta ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan ini mendapat sambutan yang hangat dari masyarakat Kota Bandung. Seluruh proses berjalan dengan aman, lancar dan kondusif, menciptakan kebersamaan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Polrestabes Bandung membagikan takjil kurang lebih 250 bungkus. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri khususnya Polrestabes Bandung terhadap masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kegiatan bagi-bagi takjil ini rutin dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat selama bulan Ramadan.